Beliau ialah orang-orang termasuk golongan yang pertama kali beriman kepada Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang penuh dengan sifat kasih sayang, orang yang penuh dengan sifat lemah lembut. Beliau orang yang tidak tega melihat orang kesusahan. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling sering diantara para sahabat menjenguk orang yang sakit, orang yang paling sering diantara para sahabat bersedekah kepada sesama. Bahkan suatu ketika Nabi Muhammad mengajak orang untuk berjihad, maka Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan harta yang sangat banyak. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar As-Siddiq menjawab, aku sisakan untuk mereka dua hal yang tidak mungkin habis. Apa itu? Emas, perak? Bukan. Allah dan Rasulnya. Untuk mereka dua itu. Selainnya sudah habis ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga punya sifat seperti Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma.